Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, jadi hari ini gue mau cari TV portable kayak gitu. Ini gue sudah berada di ITC di alun-alun Bandung. Wah, ini kerudung. Tonton keseruannya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, video komen. Oke guys, ini suasana di Mall ITC dan ini kira-kira jam 9 gue sudah berada di sini. Jadi toko-tokonya tuh baru pada buka dan ini suasananya toko yang lagi mempersiapkan untuk buka store-nya masing-masing. Oke guys, dan ini liftnya nggak jalan guys, jadi mesti jalan kaki karena liftnya nggak jalan. Dan ini rusak guys katanya. Jadi semua itu rusak. Wifi portable. Wifi portable. Oh, enggak ada ya. Oke guys, dan ini gue udah dikasih tahu sama bapak-bapak toko karena udah cari di sini enggak ada semua, katanya ada satu toko di sini. Dan insya Allah lengkap. Yang ada lampu-lampunya katanya gitu. Oke, kita cari ya guys ya. Dan ini lumayan agak gelap-gelap ya tempatnya. Itu kan masih gelap-gelap, entah masih buka atau apa. Coba kita cari dulu ya ke sini. Kak, ada wifi portable enggak? Ada lampu-lampunya di mana ya? Nyari wifi portable. Wifi portable. Iya. Yang mana? Iya, tadi ditunjukin ada lampu-lampunya katanya, di mana? Yang mana? Project. Tapi buka nanti. Ya kurang tahu. Oh iya, oh belas ini ya. Makasih, Pak. Wah. Licin. Licin, Pak. Dan yang paling lengkap tuh ini katanya guys, toko ini, tapi ini belum buka, masih tutup. Kayak ini semua eskalatornya nggak jalan ya? Iya. Lumayan ngos-ngosan. Cuma Sabtu Minggu yang jalan. Oh, tapi emang jalan sebenarnya. Nah. Tapi emang khusus harinya. Ya. Mantap sekali. Iya, 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 iya. Oke guys, ini gue udah pulang lagi karena nggak nemu. Cuman tadi ada dari sesama toko tuh ada yang ngasih tahu katanya cari aja di toko lain gitu kan. Cuman tadi udah ada yang nunjukin tokonya masih tutup. Dan di sini tuh mallnya tuh jadi pada gelap gitu ya. Banyak yang nggak tahu masih beroperasi atau ini belum pada datang, entahlah. Tapi pokoknya di sini banyak toko yang nggak buka lah kayak gitu. Dan ini eskalatornya juga nggak pada jalan semua. Jadi ini mall tuh kayak banyak banget yang gelap-gelap. Kayaknya ini udah nggak pada dipakai.
jadi kebanyakan gelap nih. Ini udah lorong-lorong gelap dan eskalatornya juga banyak yang tidak berfungsi. Ini udah kosong. Tuh, jadi gelap banget guys. Masih ada barang, tapi memang ini udah kosong tuh. Jadi satu lantai itu cuman bisa dihitung yang masih buka. Lumayan serem guys, jadi banyak yang gelap. Jadi bisa kalian lihat ini mallnya pada tutup ya. Jadi dari lorong-lorong tuh cuman bisa dihitung satu atau dua. Ini posisinya udah jam 11 tapi nuansa seremnya tuh kayak masih gitu ya guys ya. Pokoknya cocok lah untuk uji nyali. Buat uji nyali kalau malam-malam. Jadi eskalatornya juga dinyalakannya cuma hari Minggu aja karena mungkin menghemat listrik juga ya, dan ini tuh mallnya emang sepi makanya dinyalainnya hari Minggu aja. Bawa diri sendiri aja capek ini bawa anak kecil. Oke guys, ini gue sudah turun dari lantai atas untuk menuju lantai bawah, dan seperti biasa eskalatornya juga masih mati. Tapi kalau lantai bawah itu lumayan ramai ya guys. Dan ini gue menuju tempat yang ditunjukin tadi sama bapak-bapak yang ada di atas karena di sini tidak mendapatkan. Sudah sampai parkiran, ini gue nanya juga. Ini ada jalan lagi ke dia teh. Iya. Ini sekolahan. Nah, ini sekolahan ini. Nah, ini kayak gini dah. Nah, mun dia balik deh ke dia. Ibu ke kiri. Nah, ke kiri nih jauh nih, ada kira-kira dari sini ke jalan sini tuh. Tak keluar itu tuh cantel. Kalau yang dari Sartika, Sartika itu apa? Di nah, kalau dari situ dari sini muter balik sama ini. lebih dekat di sini gitu. Di sini berarti. Heeh, jalan kaki memang. Iya, makanya si Bapak juga bilangnya gitu. Cuma dari sini ke sana lah jalan kaki itu lumayan ke jalan gede itu. Iya. Alhamdulillah gue menemukan orang baik-baik banget sampai segitunya bapak mendetail banget ngejelasinnya. Terima kasih bapak. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan gue hari ini. Thank you for watching. See you on next my video and bye-bye.